الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Sekalian yang hadir pada malam yang mulia ini, seawal ini saya berpesan di saya juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Yang semuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insyaAllah kita meneruskan pengajian kitab dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin, iaitu dalam bab atau bahagian yang keempat. Ya, kita dah masuk pada bahagian yang keempat. Allahumma salli ala Muhammad, itulah bab yang kelima. Para rasul dan para nabi serta ta'aluknya. Kita telah pun membicarakan berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib bagi rasul. Kemudian kita juga telah bicarakan perkara yang mustahil bagi rasul. Perkara yang harus bagi para rasul ni kita baca dah lagi. Belum lagi. Nah, muka surat, jadi kita masuk pada muka surat 194 lah. Perkara yang harus bagi para rasul. Itu pada muka surat yang ke-194. Jadi kita sambung situ. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Allahumma amin. Perkara yang harus bagi para rasul dan ada pun yang harus bagi segala rasul itu, maka iaitu kata musannif, wa yajuzu fi haqqihim alaihim salatu wassalam ma huwa min al-a'radil bashariyyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyyati kal maradi wa nahwihi. Artinya, dan harus pada hak mereka itu alaihimus salatu wassalam ma huwa minal a'radil bashariyah, barang yang ia daripada segala perangai manusia.
barang pada apa, barang segala perangai manusia lah, kehendak manusia. Kerana Nabi dalam kalangan manusia. Allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah kal maradi wa nahwihi, yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi. Fi maratibihimul aliyah, tidak ila ila naqsin, tidak mengurangkan pada martabat ketinggian para rasul, nabi rasul. Maka disebutkan seperti kal marad wa nahwihi, seperti sakit dan umpamanya. Ya, makna merupakan kita katakan yang berlaku kepada manusia, ya, kehendak manusia, makan, minum, tidur, nikah. Itu. Maka ia pada perkara tadi itu tidak mengurangkan martabat ketinggian para nabi rasul. Kerana pada orang, pada kita kata orang awam biasa, ia kerana ia adalah fitrah. Fitrah bagi manusia, maka Allah SWT Muhammad haruh bagi rasul. Yang kata ya waya juju, haruh bagi rasul, haruh bagi rasul makan, minum dan segala yang diperlukan oleh manusia. Selagi mana tidak merendahkan atau mengurangkan martabat, ketinggian martabat yang ada pada para nabi dan rasul. Dan inilah bahagi yang tiga yang bergantung dengan segala rasul, iaitu barang yang harus bagi mereka itu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, kita semua ni mengetahui akan dia. Dan keluar dengan qa'id a'raf, itu sifat ketuhanan. Keluar daripada apa itu kaedah ini berkait apa, iaitu nak diletakkan sifat ketuhanan. Maka tiada haru atas mereka itu bersalahan bagi mereka yang menyesatkan mereka itu oleh Allah Ta'ala pada menjadi oleh mereka itu akan Sayyidina Isa alaihi salam, akan Tuhan mereka itu. Jadi Allah SWT Muhammad disebutkan pengikut Nabi Isa yang meletakkan atau mengangkat martabat ketinggian sehingga sifat ketuhanan. Ini disebut menyesatkan akan mereka itu. Allah menyesatkan akan mereka itu pada dalam meletakkan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Akan Sayyidina Isa akan Tuhan mereka itu. Dan hanya sahaja keluar sifat ketuhanan itu dengan kaid ini, kerana bahawa se-Arab itu tertentu ia dengan sifat bagi segala yang baharu. Tetapi masuk dalamnya A'rab yang bergantung dengan malaikat, maka sebab itulah dikaidkan dengan katanya Al-Bashariyah, yakni a'rad manusia, supaya keluar a'rad malaikat, seperti bukan mereka itu lelaki dan bukan perempuan, dan tiada makan dan tiada minum dan tiada tidur. Tu tadi minal a'radil basyariyah, daripada perangai manusia. Jadi maksud kata nabi rasul ini dalam kalangan manusia, keluarlah mereka ini daripada malaikat. Kerana malaikat disebut tadi tak ada, tidak berjantina, tidak ada lelaki, tidak ada perempuan, tidak ada nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Itu malaikat. Maka para anbiya iwal mursalin ada dalam kalangan manusia, yang disebut dalam kalam musannif ma huwa minal a'radil basyariyah. Basyariyah ni kita katakan manusia lah. Baik. A'rad ataupun perangai manusia, supaya keluar a'rad malaikat, bahagian malaikat, seperti bukan mereka itu laki dan bukan perempuan, dan tiada makan dan tiada minum dan tiada tidur. Dan makna basyariyah itu sifat yang bergantung dengan basyarun, dan mereka itu anak Adam.
itu kita sebut khairul bashar, sebaik-baik bashar ni, sebaik-baik anak Adam ni adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan mereka itu dengan dia kerana zahir kulit mereka itu, kerana makna basharun itu zahir kulitnya. Bashar, bashar itu kulit. Bashariyah kulit, maksud kita ni ada kulit yang apa Allah mesti nama, dicipta daripada tanah kan. Kalau daripada api, daripada nur cahaya, ia tak ada kulit ya. Kita ni ada yang kata bashar ni kulit. Dan tidaklah dinamakan bila kata kulit, menatang pun ada kulit lah, sudah. Menatang pun bashar juga tak. Pasal dikhususkan basharun ini kepada manusia lah, anak Adam. Bila diikat dia dengan anak Adam, manusia lah. Walaupun menatang pun ada kulit juga, kita boleh lembutkan, kita lapar kulit kan. Itu kita kata, lembu ada kulit, takkan bashar ni pada lembu dah. Bashar ni kepada anak Adam lah. Baik. Maka telah lalu bahawa keluar dengan qa'id ini a'rad yang bergantung dengan malaikat. Maka tiada haru bagi mereka itu a'rad yang bergantung dengan malaikat. Khilaf bagi ahli Arab yang jahil pada sangka mereka itu bahawa Rasul itu ada ia bersifat dengan segala sifat malaikat. Ini ahli apa, orang Arab musyrikin Quraisy ni, orang Arab ni yang jahil, yang menyangka bahawa Rasul ini adalah kalangan malaikat, bersifat dengan sifat malaikat. Maka tiada makan dan tiada minum dan hendak menyampai oleh mereka itu dengan demikian itu kepada menafikan risalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak sebut bahawa depa nak kata bahawa Rasul ini adalah bersifat dengan sifat malaikat. Maka Rasul ini tak makan tak minum atas pada keadaan nak menafikan kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Baik, seperti barang yang menghikayat akan dia oleh Allah, barang yang dicerita oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Dan berkata mereka itu, apalah bagi Rasul ini memakan ia akan makanan dan berjalan pada segala pekan, bagi segala aswak ni pasar-pasar. Al-aswak ini jamak lah pasar-pasar, jalan ke pasar-pasar. Kalau pasar malam, sukul lail, pasar malam. Pasar malam, sukul lail. Ada nama orang, nama sukul lail, nama dia pasar malam. Pasal, apa? Yelah bunyi dia, bunyi kadang dia bunyi ni, kan? Pasal dia tak faham, dia bunyi sukul lail. Lail, bunyi Arab kan? Sukul lail, pasar malam kan? Nama dia pasar malam. Jadi kerja dia malam-malam pergi pasar malam. Baik, bila kata nama ni macam-macam nama orang. Kalau hari ni macam-macam nama. Nama kita, anak-anak kita lah ni hari ni 3 nama. Ada 4, ada 5, ada 8. Dan IC tu nama dia tak celuh nak masuk. Nak masuk nama ayah, ayah tak boleh. Nama dia pun tak celuh nak masuk. Ayah dia tak boleh masuk dalam IC ni. Benar, rekod ada lah kan. Di apa, chip tu ada lah. Cuma di IC tu tak ada, tak boleh pun nama ayah. Tu. Nama 3 nama. Panggil 1. Dalam 1 tu pun pendek lagi. Muhammad, Mak lah. Muhammad apa 3. 3 suku kata ni 3 nama. Panggil Mak lah. Tak payah buh 3 nama. Buh 1 lah. Tu kalau orang Arab 3 tu makna pada dia hak yang kedua tu ayah dia. Hak yang ketiga tutup dia. Tu. Baik. Kan macam nama Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Benarlah Abdul Muttalib tu satu ya sebenarnya. Dia bukan dua. Dia bukan Abdul satu, Muttalib satu, dia sekali.
Abdullah sekali, Abdul Muttalib tu sekali. Mana satu, dia sebenarnya satu. Walaupun dari sudut tulisan kita nampak dua, ha, dia satu. Baik. Jadi pada persangkaan mereka bahawa Rasul itu bersifat dengan sifat para malaikat, maka pada mereka itu dia kata Nabi ini bukan Rasul lah. Nabi Muhammad itu bukan Rasul. Pasal makan macam kita makan, dia kata. Dan berjalan ke pasar macam kita berjalan ke pasar juga. Jadi dia kata kalau begitu bukan Rasul. Rasul ni tak perlu makan, tak perlu berjalan. Makanan yang pergi kepada dia gitu. Baik. Maka ni menafikan bahawa Rasul itu bersifat dengan sifat para malaikat. Kerana Rasul adalah dalam kalangan Bashar, dalam kalangan anak Nabi Adam, anak cucu cicit Nabi Adam dalam kalangan manusia. Kemudian kata musannif, allati la tuaddi fi maratibihim. Artinya segala perangai yang tiada membawa ia kepada kekurangan pada martabat mereka itu, seperti segala perkara yang mencederakan dengan maruah dan ketiadaan selamat daripada tiap-tiap barang yang meliarkan tabiat dan tiap-tiap barang yang mencederakan dengan hikmah ba'athah, iaitu kebangkitan mereka itu, dan iaitu menunaikan segala syariat dan kabul segala umat bagi mereka itu. Dan masuk dalam yang demikian itu makan di jalan dan pekerjaan yang hina dan tiada sempurna akal dan tiada sempurna cerdik dan tiada kuat ijtihad dan hina. Hina bapa dan pezina ibu dan kasar tabiat dan berat lidah dan penyakit sopok dan juzam, penyakit kusta dan umpama yang demikian itu. Nah, yang itu nak sebut tadi ni beberapa perkara yang sebagai menggambarkan kekurangan yang ada pada martabat Rasul. Maka taklah, tidaklah para Rasul itu makan di jalanan, makan dalam jalan. Itu kemudian pekerjaan yang hina, kemudian tiada sempurna akal, tiada sempurna cerdik. Makna pastinya para Rasul itu sempurna akal, kemudian cerdik yang disebut bijaksana, kan, fatonah tu. Kemudian tiada kuat ijtihad. Makna tidak kuat ijtihad ni makna dia punya apa yang kita sebut nak mengeluarkan hukum, nak beri apa kita sebut menyelesaikan masalah. Ha, bila tiada kuat ijtihad nak menyelesaikan masalah, tidak kuat nak menyelesaikan masalah, lagu mana kan? Ha, umat datang, manusia datang atau para sahabat datang kepada Nabi, mari tanya masalah, tak boleh jawab. Ada ya. Malah kuat ijtihad, kerana dia datang daripada Allah. Hina bapa, kemudian Allah Mesti'ana Muhammad, berzina ibu, kasar tabiat dan berat lidah. Berat lidah, berat lidah ni apa? Payah nak bercakap. Penyakit sopok dan juzam, penyakit kusta dan umpama yang demikian itu. Baik. Maka ini sebagai mencederakan, disebut mencederakan dengan marwah dan ketiadaan selamat daripada tiap barang yang meliarkan tabiat. Jadi pada orang awam ya boleh jadilah, boleh jadilah hak tadi ni pasal orang awam. Tapi pada para rasul tu kerana kemuliaan yang kata maratibihimul aliyah, martabat yang tinggi itu. Kemudian kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, dan jangan kita berpegang dengan barang yang disebutkan akan dia oleh segala yang jahil muharrakhin dan mufassirin daripada mensifatkan mereka itu akan setengah daripada anbiya itu dengan kekurangan yang tidak patut pada hak mereka itu, seperti hikayat Nabi Ayub dan kisah Nabi Allah Dawud dan Nabi Yaqub dan Nabi Syuaib dan lainnya. Maka tiada seperti barang yang dihikayatkan yang masyhur pada orang yang jahil itu, maka tiada harus kita intikadkan seperti kata itu hanya adalah bala pada Nabi Ayub itu, kudih cacar jua, bukan puru besar. Baik. Maka diintikadkan apa itu, tiada harus kita intikadkan seperti kata mereka itu adalah bala. Adalah.
Makna pada sisi yang kita kata yang jahil tadi ni, dia kata makna hak ni sebagai, bila sebut bala ni sebagai mencederakan dari sudut martabat apa ketinggian para rasul. Kemudian Nabi Yaqub itu bukan buta, sebenarnya hanya berselaput air matanya sebab lama berteriak jua. Kan, bagaimana Allah Subhanahu Muhammad sirahnya bahawa Nabi Yusuf alaihi salam kan dibawa oleh abang-abang kan, masuk hutan. Kemudian abang-abang ni memang berniat nak bunuhlah kan. Awalnya berniat nak bunuhlah Nabi Yusuf pasal dengki. Nampak ayah ni, Nabi Yaqub ni sayang kepada Nabi Yusuf. Maka perencana abang-abang ni nak supaya nak menjauhkan Nabi Yusuf daripada ayah Nabi Yaqub. Maka hak rancang awal nak bunuh terjadi. Pasal boleh jadi takut dan sebagainya. Jadi hanya dibuang dalam perigi kan. Kemudian bagaimana diceritakan kepada si ayah ni bahawa Nabi Yaqub telah dibaham oleh binatang buas. Sehingga ambil pakaian ni, lepas tu dilumurkan dengan darah lah sebagai menggambarkan bahawa Allah Subhanahu Muhammad Nabi Yusuf ni matilah. Maka dalam masa tu Nabi Yaqub ni sedihlah kan, berteriak ayah sebut ni, menangis ni. Sehingga Allah Subhanahu Muhammad pada pandangan i'tiqad yang kita sebut di sini bahawa Nabi Yaqub itu bukan buta ya. Yang buta seperti mana buta lah, cuma seperti mana buta makna tak nampak tu. Akan tetapi yang disebutkan ialah berselaku air. Pasal duk menangis kan, siapa boleh jadi bekok mata kan. Bukan buta seperti buta yang Allah Sayyidina Muhammad akmaha kan. Wa ubri'ul akmaha. Nabi Allah Isa dia punya mukjizat boleh mencelakkan penyakit buta. Nah, itu buta betul lah. Bukan buta yang hak selaput mata ni. Hak ni hak kena selaput mata, berselaput. Jadi kemudian dan Nabi Syuaib itu yang kedua atau dikata buta itu kemudian daripada menyampaikan salah kepada mereka itu. Maka tiada mengapa jua, adapun yang tiada membawa kepada kekurangan bagi manusia, maka tiada cedera pada hak mereka itu kerana mereka itu manusia, bukan Tuhan dan bukan malaikat. Maka barang yang haru bagi manusia, nescaya haru pada mereka itu. Baik. Dan dimisal oleh musannif, jadi hak tadi ni bukan sebagai disebut sebagai bala lah. Kan? Maka bila sebut bala ni mencederakan martabat mulia tadi. Dan dimisal oleh musannif akan yang haru itu dengan katanya kal maradhi wa nahwihi, artinya seperti sakit dan umpamanya. Dan setengah daripada sakit itu pitam, maka itu harus atas mereka itu bersalahan gila dan mabuk dan lainnya daripada segala penyakit yang memberi cedera. Kan? Memberi cedera tu gila cedera, mabuk. Pasal mabuk ni apa dilarangkan mabuk ni. Mabuk yang minum arak lah mabuk. Hari ni mabuk banyak dah jadi, boleh jadi mabuk. Maknanya boleh jadi hilang kewarasan akal. Minum arak lah. Hak ni hak daripada dulu. Kemudian hak hari ni dadah. Hak suntik dadah kan. Guna duh yang lebih. Iaitu dipanggil menyalahguna dadah. Penyalahgunaan dadah. Bukan tak boleh guna. Kita makan ubat, dalam ubat tu ada sikit. Dalam ubat tu. Cuma salah guna. Buat sendiri. Cucuk masuk. Lepas tu jadi kaya. Tak sedar kan. Itu pula mari pula apa tu ayat ketum pula. Orang tua dulu minum pun ayat ketum. Depa minum satu camca ya. Orang lain ni minum segelas. Buat macam minum air teo. Napa macam air teo lah air ketum tu. Tapi pasal lebih dos tu kan. Melebihi hak dia jadi macam apa khaya, apa hilang kewarasan.
berfikir. Jadi haramlah. Nah, jadi mabuklah, itu mabuk. Nah, yang kata mabuk. Jadi yang ni disebut sebagai kias lah. Kias dengan arak. Kan? Pasal air ketung tak ada sebut dalam Quran, tak ada sebut dalam hadis. Dadah pun tak ada sebut dalam Quran, tak ada sebut dalam hadis. Kan? Ada orang buat lawak, dia kata dadah. Mumad dadah. Oh ya, tu bukan maksud dadah tu. Kan? Tu buat lawak. Tak ada sebutlah dadah tu dalam Quran, cuma ayat ketung boleh sebut. Cuma ni Maya kata kias, hukum kias tu apa, mengambil hukum pengharaman arak tadi tu, disamakan illah sebab haram. Ya, kalau arak kullu khamrin muskirin wa kullu muskirin haramun, setiap arak memabukkan dan setiap memabukkan itu haram. Jadi illah dia mabuk tu, muskir. Jadi segala yang memabukkan diambil illah tadi itu, disamakan illah sebab mabuk. Jadi dikiaskanlah apa dia mabuk. Dadah kau, menyalah gunaan dadah, ambil duha yang banyak, maka mabuk. Haram. Mengambil hukum haramnya arak. Tapi haram ini bukan qat'i. Dadah, ayat ketung, masuk bukan qat'i itu, masuk kalau arak biasanya haram qat'i, disebut dalam Quran. Nak ambil sikit pun tak boleh. Nak ambil satu camca pun tak boleh. Tapi kalau yang selainnya diillahkan haram dia dengan sebab haramnya arak tadi ni, bukan qat'i, hanya pada keadaan mabuk ya. Macam kita sebut tadi, minum ayat ketum, kata mari tanya kita, haram tak? Haram lah, sekira bawa mabuk. Kalau kata minum sikit lah, tak mabuk, bagi tenaga, minum satu camca lah, tak apa. Pasal hukum dia haram, pasal kita ambil kiaskan hukum haram, pasal haram pada mabuk. Jadi hilang kewarasan, jadi khayab ni. Ada orang minum air ketum mati. Pasal dia rekor lagi. Air ketum satu hari, ya buh, apa. Sebab batuk, panas tu. Itu goncang, buh dalam botol ni. Air ketum dah, botol. Buh, buat batuk. Itu buh panadol, biji goncang. Lepas tu minum. Minum-minum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu. Memang dia kira jadi macam pening. Lepas tu pening tu, lah dengan pening, lah mati tu. 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 Mana memudarat kan, bahaya. Sama jugalah dadah kan. Melebihi dos. Macam juga ubat kan. Macam panadu. Kalau kita dapat panadu, dia akan apa arahan dia, makan 2 biji sekali makan 3 kali sehari. Mana sehari 6 biji ya, pun panadu boleh makan. 8 lebih satu. 10 lagi lebih. Itu maksudnya dengan selang waktu, dan selang waktu. Kalau makan 10 biji sekali, buka tu bapang tu 10 biji, buka buka tapak tangan. Telah 10 biji minum air. Satu pun duk 10-15 minit, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tu kata apa itu lebih dosa. Lebih baik. Mana dah tadi jauh pergi panadu apa semua. Maka tiada haruh atas mereka itu, dan umpama sakit itu seperti makan dan minum dan tidur, tapi dengan mata mereka itu, tiada tidur dengan hati mereka itu. Tu nak sebut bahawa pada makan, minum, tidur. Kalau tidur tu pada tidur mata, hati tak tidur. Mekian makan, minum tu bukan memenuhi hawa nafsu. Sebagai memenuhi, kita katakan kehidupan lah, yang kita sebut apa istilah dia, makan untuk hidup. Kita hidup untuk makan. Pasal kita makan, selagi tak kenyang makan lagi. Lepas tu kenyang dah, jumpa pula makan dah, oh ini makanan ni favorite lah. Oh makan lagi. Kita hidup kita makan. Sikit-sikit makan. Baik. Jadi para ambil musali makan tu untuk hidup. Maksud sebab itu kita sebut apa, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi tak kenyang, tak boleh nak berhenti.
Kalau pulak makanan tu kita suka pulak lagi, kenyang pun lagi. Oh, tambah-tambah ni sedap ni. Oh, tambah sungguh ah. Kenyang-kenyang dah. Baik, dan demikian lagi tiada cedera dipenjarakan mereka itu, dan dibunuh akan dia, dan dikeji-keji akan dia, dan diracun akan dia. Tiada membawa cedera umpamanya dipenjarakan mereka itu, Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan dibunuh para nabi, amai dibunuh umpamanya nabi dalam kalangan Allah misal nama apa Yahudi, ramai nabi-nabi, yang nabi ramai itu kan, dan dikeji-keji ya, umpamanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dikeji-keji ya, oleh musyrikin Quraisy, diracun akan dia dan sebagai barang sebagainya, dan tidak dinamakan sebagai cedera lah dah. Pasal ini adalah menandakan bahawa para anbiya dan mursalin adalah bashar lah, manusia. Kerana manusia akan melalui lah, macam kata kalau dianiayai kan, dipenjarakan, kalau dibunuh ialah, kalau kena tikam, matilah, kerana manusia. Bukan dalam kalangan malaikat. Baik itu bila dicederakan maka cederalah. Kan? Sebab itu tak boleh kita nak belajar ilmu kebal. Kan? Pasal Nabi tak kebal. Kan? Di ketika mana Nabi apa itu berdakwah ke Taif kan, dibaling dengan batu kan, sehingga luka berdarah mengalir sampai ke kaki. Kalau kebal tak berdarah dah. Mana Nabi pun tak kebal. Bila kena ke apa batu ke, maka luka. Mana kata sifat bashar, sifat manusia. Jadi kebal-kebal tak boleh. Berguna tembok melekat peluru tak masuk dalam kebal. Tapi kalau kata Allah, bukan kita amal pun ilmu kebal, bukan kita nak belajar ilmu kebal, tapi kerana Allah berkehendak nak menyelamatkan kita kan, boleh jadi kena tembok baik, tapi peluru tak masuk. Ya, kata ngah pula kata aku ni kebal, kamu tembok lah banyak mana pun, tembok pula pun tembus pula, tak ada lah. Biasanya bukan kebal. Baik. Dan seperti makan itu berkahwin dengan perempuan yang halal bagi mereka itu. Dan Allah Nabi SAW makan ia akan daging, dan kasih ia akan dia, dan memakan ia akan ayam, dan kasih ia memakan halwa dan manisan madu, dan suka ia meminum air tawar lagi sejuk, dan benci ia meminum air panas kerana memberi penyakit akan maidah lagi tiada puas. Air sejuk ni bukan kita apa hak kita faham air ais tu. Bukan air batu, kira-kira tahu Nabi suka minum ais. Kan kita jadi hujah kan, kita minum di apa? Di restoran ke, di kedai makan ke, minum ais kan. So, itu kawan kita minum air suam ya, panas tu kan. Kata mu ni tak ikut Nabi, Nabi minum ais. Oh, sedap kita. Air tawar lagi sejuk ni, mana air putih ni? Air putih ni. Pasal dia tak panas. Maksud sejuk tu bukan sejuk yang membawa rohak, maksud ais tu, sejuk ais tu. Baik, air panas ni pun Nabi tak sukalah air panas. Apa? Kerana disebutkan di sini memberi penyakit dan kemudian tidak puas. Tidak puas minum air panas tu, hak panas lah. Sebab itu kadang kita bila kita dahaga betul kan, dahaga betul-betul dahaga, kena minum air ni, air sejuk ni. Bukan sejuk ais, air sejuk ais pun tak puas juga. Panas pun tak puas, ni sebut panas pun tak puas, sejuk ais pun tak puas. Air hak standard ini, minum sebotol ni okey eh. Baik. Kemudian mana dah? Dan Allah dipecah-pecahkannya tamar dalam air sejuk, kemudian diminumnya akan itu supaya lekah hancur makanannya dimakannya. Ha, ini yang disebut sebagai Nabi. Air Nabi, air rendaman kurma tamar. Maksudnya dipecah tamar, kemudian dimasukkanlah air sejuk. Biasa dibuat apa? Semalaman. Supaya apa tu
serat daripada kurma tu dia keluar kepada air. Kalau kita nak makan kurma 7 biji tak boleh makan pasal manis. Tapi kalau kita buat air nabis, kita boleh makan 7 biji tu. Pasal manis dia tu dah pergi kepada air. Tapi manis pergi kepada air tidak menyebabkan air tu manis macam hak makan apa, hak air bubuh gula banyak tak. Kan? Pasal kurma ni beri tenaga, serat. Kalau nak puasa, makan kurma banyak. 7 biji tu cantik ya. Makan kurma. 7 biji makan kurma, puasa esok ni segar, bertenaga lah. Bukan kata bertenaga macam orang tak puasa badan lah. Dia boleh makan, dia boleh minum. Tak lah, cuma pasal apa tu serat daripada kurma tu dicernakan oleh apa tu. Inilah sistem penghadaman tu. Jadi air nabis tadi ni rendam mana tengah malam, buah kurma yang kata dipecah-pecah tu buang biji lah. Kemudian buah isi lah. Kalau kata 7 biji, buah 7 biji, kemudian buah air. Kemudian tutup lah, pasien nak tinggal. Tutup. Pagi esok minum. Yang disebut apa tadi, mana dah, supaya lekas hancur makanan yang dimakannya. Akan apa nama tu, proses ni, proses dalam perut ni, membersihkan perut tu. Dia penghadaman tu, proses penghadaman, kemudian dia akan usuh tu membersihkan. Kalau tak percaya, try buat. Dan dimakannya daging kuda di dalam safar dan di dalam dan dalam hadir, yakni dalam negeri, dan daging anak dan daging burung yang dibawa oleh orang kepadanya. Jadi yang memburuk akan dia sendiri, dan kasih diburukkan orang baginya, dan didatangkan akan dia baginya, maka dimakannya. Baik. Maka pada berburuan tu, para misalnya tak berburu lah, melainkan ada yang apa diberikan oleh orang yang berburu lah. Macam binatang-binatang perburuan lah. Binatang perburuan ni apa dia? Kijang, pokok dalam hutan. Nak dapat tepi jalan, nak dapat tepi rumah, tak ada lah. Baik. Daging kuda. Kuda ni boleh makan lah. Tapi kita tak makan lah. Pasar mahal. Ada daging kuda di pasar? Mana ada? Kuda berapa? RM40,000 sekor-sekor kan? Tak makan kuda. Daging kuda ni apa? Dia kuda ni antara panah lah, daging dia panah. Jadi tak boleh makan banyak. Kuda ni saya masa mengaji dulu, no apa, dia tak boleh macam buat macam lembu kebau. Nak semelih dia bukan boleh buat macam lembu kebau, rebah gitu. Mana boleh rebah kuda, lopak balik ya. Bagaimana nak semelih dia? Dia kena semelih jugalah pasal binatang darat. Maka diceritakan bahawa ni pasal kita tak ada lah nak semelih kuda. Kuda biasa beli mahal-mahal dah kan, nak sembelih semata-mata nak sembelih jadi tunggangan lah. Maka diceritakan bagaimana nak sembelih kuda. Ia kata apa nama, masa mengaji tu tegu tu cerita, dia kata kena tembok dulu. Tembok bukan tembok bunuh tu, pelali tu lah, bagi lali tu. Bagi lali tu barulah sembelih. Yalah, kalau kata tak bagi lali, nak berubah lagu mana, nak kuda. Kalau lembu tak apa lah, pentambak kaki. Ni kalau berubah kuda, lopak balik kan? Nak upah, nak berubah dia, kena tendang kuda dulu. Tak ada apa-apa. Jadi tembok dulu bagi lali, itu baru boleh nak semelih. Mana boleh, kuda memang boleh makan, tapi kita tak makan. Pasal tadilah mahal kan? Kuda ni ada orang ternak kuda, nak apa, ternak untuk makan kuda, tak ada. Lembu, kambing, apa tu lah. Unta pun kita tak akan, pasal tak ada tempat kita. Kuda lagi, kuda ni ada, ada tempat kita, cuma kita kata tadi. Boleh jadi orang kaya betul. Duit juta-juta kita nak try makan daging kuda. Dia beli lah, RM20,000 ke RM30,000 ke sekor. Dia sembelih pergi, tak apa lah orang kaya. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, panjang lagi. Panjang lagi noh. Nak habis kepada tajuk baru mukjizat, tak apa kita cek sikit.
Dan adalah Nabi SAW bila makan ia akan daging, tiada tundukkan kepalanya kepadanya, tetapi dia angkat kepada mulutnya, kemudian digigitnya dengan giginya, tak tunduk kepada daging itu. Kan tetapi daging itu diangkat ke mulut. Baik. Itu caralah. Kemudian dan memakan ia akan roti dengan tamar, dan memakan roti dengan cuka dan bersedia ia, sebab baik lauk itu cuka. Dan makan roti dengan lemak, dan makan roti dengan zait, dan memakan roti diserta dadih, dan memakan roti syair dengan tiada diayakkan sekamnya. Ini antara apa tu kita katakan roti lah, buat roti. Dan ditegahkannya makan roti dengan tiada lauk, tapi ia satu jua. Dan tiada makan gula yang bermalam, melainkan dihangatkan baginya pada pagi-pagi. Dan tiada suka ia makan makanan yang panas, dan sabda ia sejukkan oleh kamu akan makanan kamu, saya berkatkan bagi kamu padanya. Maksud masa panas tu memanglah panas kan, nak makan. Tidak elok makan masa panas-panas tu. Tunggu dia bagi dia apa kita kata, suam-suam lah. Kalau kata air, suam-suam. Suam tu okey lah. Panas tu yang ni tak elok. Kemudian adalah Nabi SAW makan ia akan barang yang didapatnya, dan tiada memberatkan barang yang padanya. Mana barang dapat makan, tidak memberatkan, maksudnya tidak, dan sebut ni tidak memilih lah. Makanan tu boleh dimakan, halal dimakan, ya, makan. Melainkan ada satu apa kisah yang apa yang disebutkan bahawa Nabi tak makan dog kan. Maka itu hukum dia mari khilaf, ada kata makruh. Ya, pandangan kita makruh lah, ada yang kata harus. Pasal disebutkan bahawa yang kata harus itu tidak semua yang tidak suka itu membawa kepada tak boleh. Boleh jadi kerana tak suka tu kerana kita dah sebut apa? Jijik kan? Macam kita lah. Boleh makan tak? Kata boleh makan tak? Macam kita tak ajak makan. Pasal dog ni kita tahu biawak padang pasir. Kalau mari hidang kita ni apa? Ni tuan, ni dalam mangkuk ni biawak. Sup biawak padang pasir. Boleh makan? Kita dengar biawak tu pun macam hai, tak boleh masuk kot ni. Ada orang tak makan belut kan. Belut pasal dia panjang macam ulat tentu. Maka tidak membawa, bila orang tu tak suka, tidak membawa kepada kita katakan tidak boleh makan. Tak, pasal pada apa keadaan orang tu tak suka tu, sebab boleh jadi dia geli. Geli satu lah. Dan macam-macam lagi. Baik. Kemudian dan Nabi SAW makan ia akan barang yang dapatnya, dan terberatkan barang yang padanya. Dan bila datangkan makanan, tiada ditolakkan. Bila makanan ni kata tidak memilih, bila mari makanan, tiada ditolakkan. Dan tiada mencela ia akan memakan, akan makanan sekali-kali. Tetapi jika ia suka, dimakannya akan dia. Dan jika tiada suka, ditinggalkannya. Macam dog kan, kita sebut dog, ditinggalkan masuk. Dan tidak melarang para sahabat makan dia. Jadi itu hukum dia, boleh makan. Bukan biawak kita. Biawak kita tak boleh lah. Biawak padang pasir. Bezalah biawak padang pasir dengan biawak kita. Okey, lagi kata biawak ni boleh makan. Boleh. Baik. Jadi itulah sikit lagi sebelum masuk dalil sidukun ni. Ya, Nabi pada setengah ketika tiada mendapat ia akan makanan, maka bermalam ia berlipat-lipat perutnya daripada lapar. Dan tiada menafikan begitu, sabda Nabi SAW, memalak aku di situ, aku memberi makan ia akan daku, dan beri minum ia akan daku, kerana bahasanya ada ia hasil baginya oleh yang demikian itu satu ketika, dan tiada hasil ia baginya pada ketika yang lainnya, kerana mengajar dengan Nabi. Baik. Maknanya ini kita katakan maratibihimul aliyah. Ya. Bila mana Nabi tak makan malam, tak makan. Boleh jadi malam tu Nabi tak makan, benarlah. Berlapar. Tapi kerana kelebihan yang ada pada para anbiya muslimin ni, Allah dalam keadaan itu disebut tadi, ada ketika yang Allah beri. Maksud ketika tak makan tu Allah beri puasa kenyang. Tapi ada ketika yang lain tetap keadaan manusia lah, bila lapar lah. Gitu. Baik. Kerana itu kehendak baginya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana
mengajar dengan Nabi. Yang ni kerana ikutan umat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak, iyalah umat tak ikutlah kan. Dan sisi pada hadis yang tersebut itu majaz, dan maknanya bahawasanya Allah ia bermalam dan hati bergantung dengan Tuhannya dan memandang bagi jalalnya dan azamahnya, atau bahawasanya Allah ia bermalam dalam peliharaan Allah Ta'ala, dan makna sabdanya memberi makan ia akan daku dan memberi minum ia akan daku, diberi akan daku kuat orang yang makan dan minum, atau memberi makan ia akan daku dan memberi minum ia akan daku dan makanan syurga dan meminumannya. Baik, ini mari pandangan khilaf lah. Ada kata memberi makan ia akan daku, maksudnya Allah memberi seperti mana seperti Allah beri makan, maksudnya dia kenyang, seperti kenyang tak perlu makan, walaupun tak makan tapi puasa kenyang, puasa tak dahaga. Atau khilaf yang seterusnya, Allah beri makan tu makanan daripada syurga dan minuman daripada syurga. Ini pandangan-pandangan lah khilaf daripada para ulama, apa nama mafhum daripada hadis yang disebutkan tadi. Ya, Allah beri makan, memberi makan ia akan daku dan memberi minum ia akan daku, kerana bahawasanya ada ia hasil baginya oleh yang demikian itu satu ketika dan tiada hasil ia baginya pada ketika yang lainnya. Itu. Baik, demikian. Jadi panjang lagi lah ni. Ya. Dan dalil sidukun benar ni, ni kita pengerti sini. Pasal ni masuk perkara lain dah lah. Habis dah bab makan tadi. Tadi tu bab makan lah. Makan kita bagaimana, makan Nabi bagaimana. Kadang Nabi tak makan, Allah Sayyidina Muhammad, Nabi tak makan, tapi Nabi dengan tak makan itu apa nak sebut tadi, memberi kenyang. Seolah macam Nabi makan kerana Allah beri kenyang. Kita tak makan lapar. Itu puasa pun disuruh untuk bersahur. Lepas tu berbuka puasa. Dia tak boleh puasa direct 2 hari boleh. Hari ni puasa sahur pagi tadi, lepas tu malam tak buka puasa, sambung esok. Oh, anak. Tak boleh, tak boleh. Pasal tidak mampulah. Tidak mampu. Yang telah ditetapkan oleh Allah itu kemampuan yang ada pada hamba, pada kita. Sehari puasa tu pagi sahur. Ada orang tak sahur masih boleh. Kan? Maksud kerana tidak memberatkan sebenarnya. Mana boleh. Orang tak sahur pun boleh puasa, kan? Jadi nak beri tenaga di siang hari tu bersahurlah. Kerana pada sisi sahur tu ada keberkatan. Wallahu taala alam hadza wa billahi taufiq. Jadi sekadar itu pada pembicaraan perkara atau perkara yang harus bagi para rasul, dah habis lagi. Ya, ada bahagian lagi iaitu berkaitan dengan dalil sidukun benar. Benar segala rasul. Ya. Dan insya-Allah yang ni kita akan sambunglah pada pertemuan yang akan datang nanti seterusnya, mukjizat para anbiya wal mursalin. Ya, kelebihan yang Allah beri sebagai tanda kerasulan dan kenabian para anbiya wal mursalin, Allah kurniakan mukjizat dan berlain-lain ataupun berlainan mukjizat-mukjizat para anbiya wal mursalin. Berbeza-beza mukjizat ni, ada demikian ni Allah beri, ni begini, ni begini. Itu perbezaan yang Allah kurniakan kepada para anbiya wal mursalin sebagai tanda kenabian dan kerasulan. Nanti insya-Allah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberikan kepahaman kepada kita akan perkara yang harus bagi para rasul. Maka harus bagi para rasul itulah yang merupakan perlakuan atau tabiat atau fitrah yang ada pada manusia. Ya, fitrah yang berlaku kepada manusia itu, maka itulah harus bagi rasul lah. Harus untuk makan, minum, menikah dan sebagainya yang lain. Wallahu ta'ala alam hadha wa billahi taufiq. Jadi sekadar itu, sebelum saya tangguh, saya buka kau ada pernah tanya soalan ke muskilan. Jadi persilakan. Tak ada kot. Saya pukul 9 dah. Kalau pukul 8.40 boleh jadi ada soalan lah. Baik, kalau ada soalan, pertemuan yang akan datang lah insyaAllah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahumma fina ولا معنا ولا من يسبقنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا صراطك المستقيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tangguh majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul A'raf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi at-tawfiq.